Tepuk tangan untuk Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat? Ya, semoga sehat ya. Kita doakan buat teman-teman kita yang sedang sakit, semoga cepat mati. Penyakitnya. Nama gue Ferry. Ya, gue baru pertama kali stand up. Gue mau tanya di sini ada yang gak punya cita-cita? Gue mau cerita tentang cita-cita teman gue. Ini teman gue satu ini. Ini cita-citanya pengen jadi Superman. Saking pengen jadi Superman, dia pakai celana dalamnya di luar, mana bolong lagi. Kalau gue, cita-cita gue pengen jadi vokalis band. Lo tau kan vokalis band? Ya keren gitu kan, nyanyi gitu kan. Terus bisa nyuruh sekian banyak penonton itu, terus dia nurut sama dia. Contohnya semua tangan di atas gitu kan, semuanya gini gitu kan. Tapi gue kadang bingung, kenapa vokalis band cuma nyuruh semuanya tangan di atas. Kalau gue jadi vokalis band, gue nyuruh yang bermanfaat. Contohnya, semuanya kerja bakti, kerja bakti. Beri semangat dong untuk Peri. Ngomong-ngomong soal nyanyi, di Indonesia ini banyak banget judul lagu itu yang aneh-aneh. Lo lihat aja butiran debu. Kenapa sih harus butiran debu? Kenapa nggak sekalian butiran pasir atau butiran semen gitu? Terus salah kita gitu. Terus kalau nggak lagu ya, lo lihat artis-artis. Artis-artis semuanya ini aneh. Lo lihat Limbat. Lo tahu kan Limbat gak bisa ngomong? Coba lo bayangin masa kecilnya. Masa kecil Limbat. Kalau anak sekarang itu kan enak gitu ngajak temennya. Andi main yuk gitu kan. Enak gitu. Coba kalau yang ngajak Limbat. Itu bapaknya langsung keluar. Woi, siapa yang manisin motor? Selera cewek temen gue. Nih orangnya nih. Dia tadi bilang sama gue, dia pengen cewek tuh yang BH-nya itu lengan panjang. Ini kenapa sih? Terus katanya mukanya di moha. Buset, nih orang apa jenglot? Sekarang tuh selera pakaian cewek tuh aneh-aneh. Udah celananya dikecilin. Celananya dikecilin. Bajunya dikecilin, mukanya dijelekin, udah jelek hidup lagi. Sekarang banyak banget yang pakai aksesoris behel. Mending yang mahalan. Ini 10.000 tiga. Ini yang pakai 10.000 tiga. Ini yang pakai 10.000 tiga. Ini
Ini pakai potongan kawat sama batu akik. Ini kalau ciuman udah nyangkut kayak layangan. Lo tahu asal-usulnya stand up? Nama stand up? Stand up itu identik dengan laki-laki. Kenapa? Stand artinya, stand up itu artinya berdiri. Jadi yang hanya berdiri cuma bisa laki-laki. Tepat sekali. Apa mana? Ngomongin soal anak-anak, gue itu punya teman, gitu aja. Ngomongin soal anak-anak, gue punya teman ini, teman gue ini sering banget patah hati. Ngelihat ceweknya deket sama cowok lain, dia patah hati. SMS gak dibales, patah hati. Terus telepon gak ada pulsanya, patah hati. Ini dihitung-hitung, ini patah hati sehari 3 kali. Buset, ini patah hati apa minum obat? Nama gue Ferry, makasih. Tepuk tangan untuk Ferry. Gimana, Tan? Tan mana? Nyanyiin, Tan.